Seorang kanak-kanak berdepan detik cemas apabila nyaris lemas ketika mandi-manda di Pantai Kemayang, Kota Baru, Kelantan pada Sabtu lepas. Mursi rakaman video yang tular di media sosial, kanak-kanak itu dilihat terkapai-kapai dan hampir hanyut dibawa ombak besar sebelum diselamatkan orang awam. Pada masa sama, keadaan ombak ketika itu dilihat sangat kuat, namun mangsa sempat ditarik dan dibawa ke tepi pantai. Mangsa dilihat dalam keadaan sedar, namun keadaan dan identiti sebenar mangsa masih tidak dapat dipastikan. Dalam rakaman video itu juga kelihatan beberapa orang pengunjung yang berada di kawasan itu turut panik melihat situasi berkenaan. Kejadian cemas itu telah memberikan pelbagai reaksi warga maya dan rata-rata menasihatkan agar orang ramai tidak melakukan sebarang aktiviti air jika cuaca tidak baik.